Halo guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku lagi ada di kebun guys. Jadi semenjak corona ini bapak mama aku tuh suka nanam-nanam berkebun gitu guys. Jadi aku lagi ada di kebunnya. Dan sekarang aku tuh mau mancing tuh. Mau mancing sebenarnya sih, mau mancing ikan sendiri guys. Tuh, ini kolamnya guys. Kolam ikan. Tapi ikannya masih kecil-kecil, belum besar-besar. Ya, semoga aja tahun depan bisa dipanen, guys. Jadi inilah kebun aku, guys. Tuh, jadi di sini tuh banyak ditanemin, ada labu, ada singkong, ada kedelai. Terus ada apa lagi? Pohon jengkol juga ada di situ, guys. Pokoknya ya macam-macam lah, ada cabai juga. Nanti kalau misalnya panen gitu, mana tahu ada yang mau beli, bisa calling aku guys. Ini dia. Kayak gini guys tuh kebunnya. Tuh. Okay. Yeay, tuh kebunnya. Sampai atas, di atas-atas juga masih ada guys. Oke, okay, kita langsung aja. Aku mau mancing. Sana itu, sana mancingnya. Halo guys. Jadi hari ini aku mau mancing. Ini udah aku siapin. Kepuakan itu kan gip gitu pare. Hah? Anunya itu balesnya itu kok dimakan goyang goyang kan? Nah itu udah dimakan. Kok nggak bisa? Ya belum dimakan, udah diambil. Nah itu kalau udah sap ini masuk ke dalam baru tarik. Ya walaupun kecil. Yeay, aku dapat guys. Tenang, yeay. Keren kali. Jadi dia udah cucuk matanya. Matanya hilang satu loh, Pak. Kok bisa matanya hilang satu? Matanya hilang satu guys, kok bisa ya? Tapi bisa hidup, kasihan. Kita lepas, kita ambil aja nyangkut. Oke. Takut. Jadi ini dia guys, pancingan aku sederhana banget kan. Dan ini tuh apa, kayu gitu guys, pakai kayu. Dan hari ini aku pakai umpannya cacing, karena di sini banyak cacing, jadi aku pakai cacing. Kita mancing. Thank you.
yang besar. Mancing mania, mantap. Guys, aku dapat yang besar. Yay, yay. Lebih besar dari yang tadi, guys. Tuh. Besar. Besar kan? Besar kan? Ya ampun. Senang banget. Yeay, aku dapat, guys. Aku dapat. Ya ampun, senang banget. Dapat ini tuh ikan apa ya? Kayaknya ikan mujair, guys. Mujair. Besar banget. So, aku enggak bisa lepasinnya. Ya aku minta tolong bapak aku yang lepasin. Oke, kita lepasin dulu, guys. Guys, biar dia lebih besar. Nanti kalau besar, kita pancing lagi terus kita makan. Oke? Ayo guys, kita menyusuri kebunku. Jadi ini kedelai. Ini singkong. Ini ada pisang. Pohon pisang ya, guys. Itu kolam aku, guys. Isinya ikan mujair. Kayak gini, guys. Hutan. Tuh, itu bapak aku, my daddy. Tuh, bapak aku. Nampak enggak? Itu bapak aku, guys. Itu mama aku. Lagi ngambil daun ubi buat makan. Daun ubi itu enak loh, guys, dimasak. Terusan. Itu aku pakai sepatu boot. Terus aku pakai item-item ya biar enggak kena pacet. Aku takut, guys, digigit pacet, jadi aku pakai ini gitu. Pohon jengkol. Jengkolnya, kalian yang suka jengkol, aku suka banget sama buah jengkol, guys. Nah, ini ada, jadi tinggal ngambil, tinggal masak aja. Mantap. Aku suka mau ambil nanas. Jadi di atas sana tuh ada pohon nanas, guys, dan kebetulan lagi berbuah. Jadi aku mau ngambil ke atas. Oke. Kita nanti ke atas. Ini panas banget, guys. Jadi kalau kalian enggak mau hitam, kalian harus pakai sunscreen sebelum ke kebun. Jadi aku dapat cantik banget awannya. Enak banget kalau udah nengok yang hijau-hijau gini, guys. Ada yang sama enggak sama kayak aku? Aku senang kalau udah nengok yang hijau-hijau gitu, apalagi pemandangan alam gitu, aku senang banget. Kayak plong gitu, kayak wah. Na 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 na. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang cantik dan salah kayaknya laguku, ulang lagi. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang merah dan ada yang putih. Setiap hari kusiram semua. Mawar, melati, semuanya indah. Ya, alam sudah menyediakan tempat untuk kita. Semua itu serba ada, guys, sih. Bagaimana manusia mengolahnya itu untuk bertahan hidup. Wow. Jadi sekarang aku mau panen buah nanas. Jadi ada buah nanas di atas gitu, guys, yang di dekat pohon jengkol. Aku capek kali menanjak, guys. Capek. Enggak apa-apa lah ya. Olahraga. Satu. Sama bapak aku. Panas, guys. Capek, haus. Tapi itulah hidup ya, guys. Butuh perjuangan. Cile itu satu aku. Ya kita
bentar. Oh, oh, ini dia pohon nanasnya. Ini nanasnya. Ini belum matang. Ini nanasnya. Oh, bela, satu pada ketika belura. Enggak ada yang lain. Ini guys nanasnya, nanas liar guys. Aku ambil aja daripada diambil orang katanya. Ini dia guys nanasnya, udah aku panen cuman satu. Dan nanas liar. Kita pulang. Sepatu ini guys manis, walaupun enggak kuning manis. Tanam lagi. Kalau nanam nanas kan ujung ininya kan yang ditanam. Iya itu yang bisa ditanam. Ini dia nanas yang baru dipetik tadi guys. Dia masih muda tapi manis. Enak, segar. Panas. Jadi aku mau nanam ini. Ini tuh ini nanas. Bonggol nanas ya. Jadi aku tanam biar dia berbuah lagi. Yang udah aku panen. Cangkol, cangkol. Cangkol yang dalam menanam. Menanam apa nih? Menanam nanas di kebun kita. Cacing. Cacing. Ini cacingnya ini bagus guys buat tanah. Jadi kalau misalnya tanah ada cacingnya gini guys berarti tanahnya subur. Jadi itu dia tes kalau mau tahu tanah di situ subur apa enggak, dia harus ada cacingnya. Ya, ya kita tanam lagi. Ya, ya. Ya, kayaknya udah cukup ini. Kita lempar cacingnya ini. Nah, tuh. Tanam nanasnya. Tuh. Terus kita bisa tanahnya ya, biar berbuah. Jadi kalau menanam nanas ini ujungnya guys yang tadi itu. Oke, dah selesai. Mau panen labu lagi. Ini dia labu. Rusak. Oh, nyampe. Itu dia guys labunya, panen labu. Tuh. Ini tuh enak banget, aku suka banget labu ini karena kalau dimasak dia tuh lembut banget. Pokoknya kalian harus coba masak ini karena tuh enak banget. Nah ini dia guys labunya tuh. Ini labu apa? Labu air. Labu air guys. Jadi dia kayak ada bulu-bulu halusnya gitu tuh. Nampak enggak? Tuh. Dan ini tuh enak banget labunya. Lembut banget, apalagi cuma ditumis doang.
super nikmat. Kita panen. Oke guys, itu dia vlog aku. Semoga kalian suka. Jangan lupa di like, subscribe, comment, dan di share ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Dadah.